Kembali lagi sama aku Rara di Kuliner 7. Kita masih akan explore kuliner legendaris di Kota Semarang loh. Kali ini kita mau cobain es puter conglik. Kalian udah tahu belum es puter conglik itu apa? Kita cobain es puter conglik yang ada di Jalan Kiai Haji Amdalah Karang Kidul Semarang Tengah. Es puter ini tuh udah ada sejak tahun 1992. Udah legend banget kan nih. Yuk langsung aja kita cobain es puter conglik. Kali ini aku sudah bersama Pak siapa Pak namanya? Pak Imam Suwarto. Pak Imam Suwarto yang punya, yang punya es puter conglik ternyata, Besti. Kita langsung aja tanya-tanyain ya tentang es puter conglik ini, Pak. Yeah. Es puter conglik itu sebenarnya apa, Pak? Es puter yang ya seperti timbul es tempe dulu, itu yang es puter itu diputer sampai tangan gitu. Jadi esnya itu bikinnya tuh diputer terus gitu ya, Pak, pakai tangan. Oke. Nah, ya. Itu sudah sejak tahun 1982. Oh, ternyata sudah dari sejak 1982. Berarti sudah lama banget ya, Pak, ya ini. Aslinya di sini tempatnya, Pak? Ya. Di mana? Saya tempatnya di Pasar Langgar. Oh, di Pasar Langgar. Ya, itu. Pembuatannya di situ. Itu. Nah, sampai sekarang ini tetap tinggal di sini. Oh, gitu. Yang di Pasar Langgar masih ada atau? Ya, masih ada pembuatan prosesnya. Prosesnya di Pasar Langgar. Prosesnya. Terus di sini jualan setiap harinya di sini ya, Pak. Yeah. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 5:30 sampai jam 11 malam. Oh, berarti bukanya malam ya, Pak, malam. Ya. 5:30 sampai jam 11 malam. Nah, untuk harganya berapa ini, Pak? Harganya nah sekarang itu 20 sama 30. Yang 30 itu yang es durian. Kalau yang lain-lain 20. Oh, berarti ada duriannya, Pak? Ada dua. Wah, mantep banget ya. Harus banget cobain es dua yang es puternya ada duriannya itu. Ada topping-toppingnya ada juga. Oh, ada toppingnya juga. Yang banyak orang favorit beli di sini tuh yang varian apa, Pak? Yang varian durian, alpukat, kelapa muda. Oh, durian, alpukat, kelapa muda. Yang alpukat juga ada alpukatnya, Pak? Ya, sama anak-anak itu coklat. Coklat. Kalau buat anak-anak. Selera coklat dan lain-lain sampai sekarang ini ya. Tamunya dari luar kota, luar kota. Oh, berarti banyak juga pengunjung dari ya, luar kota kesini ya, Pak, ya. Surabaya, Jakarta, Bogor, sama Medan itu ya sering sini. Wah, ini emang udah terkenal banget es puter conglik. Maka dari itu kita langsung aja cobain es puter conglik yuk. Tiga rasa bisa, Mas? Ya bisa. Oh, bisa. Dua rasa ya, udah. Alpukat sama biar ada. Oke. Sama yang satu lagi pakai yang durian ya, Mas ya.
Ini aku ya, tadi itu beli yang rasa alpukat mix sama kelapa. Jadi kita dapat juga potongan kelapanya. Cobain potongan kelapanya dulu ya. Mantap banget. Ini alpukatnya aku tambahin pakai rotinya. Jadi di dalam esnya tuh kayak masih ada rasa buah-buah alpukatnya gitu di dalamnya. Banget. Kali ini kita cobain yang kelapa mix durian. Ini tuh dapat durian utuh di sini buat toppingnya. Langsung aja kita cobain. Kita cobain, dia tuh dapet durian gede banget segini. Duriannya manis. Oke, Besti, aku udah selesai nyobain es puter congli. Tadi aku cobain es kelapa durian sama es alpukat durian. Itu menu best sellernya di sini. Nah, aku langsung rate aja ya. Untuk tempatnya aku rate 7,5. Di sini itu tempatnya masih warung di pinggir jalan gede. Deket banget sama Simpang 5 kalau kalian tahu Simpang 5. Dan lokasi tempatnya itu ada di depan Rumah Sakit Tlogorejo. Kalian bisa banget langsung ke sini karena ini tuh tempatnya di tengah pusat kota. Terus buat rasa aku rate 8,5. Ini es puter ya, ini tuh rasanya manis tapi nggak bikin enak karena bahan-bahannya itu masih alami gitu. Dan proses buatannya juga masih seperti bikin es zaman tempo dulu, jadi harus diputer-puter terus kayak gitu, Besti. Untuk harganya ini lumayan ya, untuk es durian kelapa itu Rp30.000 satu porsi. Tapi jangan khawatir, dengan harga Rp30.000 tuh kamu dapat durian yang segede-gede kayak tadi aku tunjukin ke kalian kan. Itu harganya Rp30.000. Untuk yang es alpukat kelapa harganya Rp20.000. Nah, kalian pasti udah pengen banget kan cobain es puter congli. Langsung aja kalau kalian lagi di Semarang atau mau ke Semarang, cobain es puter congli. Kuliner 7 bareng Rara, jangan takut gendut.
Oke, Besti, segitu dulu perjalanan kita hari ini buat cobain es puter Congli. Penasaran nggak setelah itu kita mau eksplor makanan apa lagi? Nah, langsung aja pantengin terus Kuliner 7. Jangan lupa like, comment, and subscribe Kuliner 7. Kuliner 7 bareng Rara, nggak takut gendut.